remnya blong. Kok bisa blong remnya? Gimana ceritanya? Tak benerin ini abis gini. Tapi siniin dulu blangkonku. Sampai kamu betulin motor, ngapain pakai blangkon? Aku pegangin ya blangkonnya, ayo betulin motor. Enggak, aku tuh kan enggak bisa bernafas tanpa blangkonku ini. Bagaikan ikan tanpa air. Kan gara-gara blangkon ini juga kamu jadi kesengsem sama aku toh? Sini pakein. Blangkon asem aja disayang-sayang. Cemburu nih aku nih. Ganteng. Wah. Kalau kayak gini Jogja itu jadi terasa milik kita berdua ya. Aduh, kok aku dicubit sih? Kamu tuh bahaya kalau Sultan dengar. Kalau Jogja milik kita berdua, terus keraton punya siapa? Ya punya Sultan. Maaf loh Sultan, aku ini mau pacarku cuma bercanda kok. Just kidding. Waduh. Selamat siang. Pak. Piye kabare, Pak? Ape, bagus, alhamdulillah. Niki lho, Ran. Pak polisi sing kapan iku nolongin aku itu lho. Terus sing nyelametin perusahaanmu tas laptop kuwi lho. Oh, Bapak yang bantu nangkap anak buah saya itu, Pak? Iya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Kenapa enggak pakai helm lagi? Kamu itu sudah diingatkan berulang kali. Masih diulang-ulang terus. Pak. Aduh, opo teh iki? Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena gara-gara sampean waktu itu jabatan saya sekarang sudah naik. Waduh, alhamdulillah Pak, selamat loh Pak. Aduh, berarti saya sama pacar saya boleh ya langsung jalan ya. Yuk. Nanti dulu. Kok mana? Sampean kan tahu, saya baru saja naik jabatan. Mosok sampean tega melihat saya turun jabatan lagi gara-gara membiarkan kamu melanggar hukum. Jadi tilangnya ya tetap tilang. Ayo, surat-surat dan SIM-nya keluarkan. Ayo. Alhamdulillah. Akhirnya kamu tahu setelah 2 bulan aku menghitung. Kita menemukan hari yang tepat untuk membuka usaha. Iya, ya, yuk. Setelah setiap hari kita cuma lewat-lewat aja cuma bisa diliatin ini toko. Akhirnya dibuka juga ya. Langsung aja kita resmikan. Iya, kendi kok malah pegang lantai. Oh, iya. Sudah hafal baca mantranya? Hah? Ya ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Alhamdulillah. Akhirnya resmi juga usaha kita ini. Mimpi kita berdua. Tapi yuk, aku ke kantornya gimana ya kalau kamu jaga toko ini? Tukang masmu no sing nganterin. Terus yang jaga toko siapa? Ya tokonya aku tutup dulu, aku nganterin kamu. Kamu nanti di kantor, aku balik lagi sini, aku buka lagi. Jadi tokonya buka, tutup, buka. Terus nanti kalau orang mau beli bingung dong, tokonya habis dibuka kok ditutup lagi, buka tutup. Selama belum boleh buka-bukaan, lebih baik kita buka tutup, buka tutup. Gak nyampe, tolong. Oh, iya.
sore kamu jemput aku lagi kan? Yo pasti no Mbak Yu. Jangan telat lagi loh. Yonda, kamu tuh kayak gak kenal aku aja kamu tuh. Kalau aku telat jemput kamu, itu artinya aku lagi ngelayani pelanggan. Kiosku lagi ramai. Kan demi masa depan kita berdua juga toh. Iya, aku ngerti kok. Lupa ya kamu ya. Rio, aku bosen cium belangkon kamu terus. Eits, jangan nakal, jangan nakal. Semakin lama kamu tahan rasa itu, akan semakin indah nantinya. Aku kan juga laki-laki, aku juga gak tahan kok ngeliat kamu. Eits, tapi tetap, nih, belangkonku ini sudah mewakili parasku. Salim dulu sama Kang Mas. Kalau dapat restu dari calon istri itu pasti akan dapat berkah. Ya? Sudah kamu masuk sana. Gak apa-apa kamu duluan aja. Jangan gitu, aku juga gak tahan loh nanti. Kalau udah kayak gini tuh jadi males kerja. Jangan gitu dong. Ini loh lututku ini loh, ngilu gak kuat. Yuk. Tamu yang lagi nunggu ibu. Setahu saya hari ini saya gak ada janji sama siapa-siapa kan. Kamu coba cek ulang schedule saya. Iya bu, tapi dia maksa mau ketemu ibu. Siapa sih? Saya juga gak tahu bu. Tadi sudah saya kasih tahu suruh nunggu di sini aja. Tapi dia malah nyelonong masuk bu. Ke ruangan saya. Iya bu. Siapa ya? Apa kabar kamu? Masih ingat aku kan? Ngapain kamu kesini? Apa pantas ya? Ngomong kayak gitu sama orang yang udah lama gak ketemu. Boy yang nanya apa kabar gitu. Atau apa gitu. Aku ini datang ke sini jauh-jauh. Cuman buat kamu. Apalagi setelah aku tahu kalau kamu itu sekarang udah jadi move. Jadi bos. Lebih baik kamu pergi sekarang. Loh, kok malah nyuruh pergi? Aku ini masih kangen loh. Kita tuh kan belum kangen-kangen. Pergi! 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 Sekarang juga kamu pergi! Ngapain sih kesini? Tapi aku tuh kangen banget sama kamu nanti. Ranti. Apa gara-gara dia udah jadi bos,
dia nggak mau kenal lagi sama gue. Apa jangan-jangan dia udah punya cowok ya? Harus ngangkain gue dulu tuh cowoknya. Belum tahu deh gue anaknya siapa. Gue akan hancurin tuh orang. Baru buka ya mas ya? Nggih, baru pak. Mas, semua yang dagang di sini itu harus membayar uang keamanan kepada kita mas. Uang apa tuh? Alah, jangan sok bodoh, jangan sok bego. Uang jatah keamanan harian. Di sini tuh yang bertanggung jawab masalah keamanan kita berdua mas. Aku itu beli kios ini kontan. Nah, apa bayar-bayar uang keamanan segala? Ini nggak kontan, nggak kredit, harus nyerahkan uang keamanan. Gini loh mas, sampean kui bukan hansip, bukan satpam, bukan kamera. Ngapain juga aku harus bayar jatah keamanan? Wong tokoku sudah aman. Keamanan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Ngeyali. Dikasih enak masih ngeyali loh. Hei mas. Kalau enggak minta tolong sama kita ini, sampean mau minta tolong sama siapa? Ayo. Hah? Ayo. Mau minta tolong sama Joko Tingkir? Joko Sembung. Spiderman. Batman. Shinchan. SpongeBob. Oh, betul ini. Mas, asal tahu aja ya. Aku sudah bisa jaga keamananku sendiri. Percuma aku lama tinggal di kawah Merapi. Percuma aku menuntut ilmu di negeri Thailand. Percuma aku belajar bela diri di Jepang. Kalau tidak bisa menjaga keamanan. Waduh. Mas, kalau enggak bisa bayar uang hari ini, besok juga enggak apa-apa, Mas. Iya, Mas. Ya. Besok tak datang sini lagi ya, Mas. Mau hari ini, mau besok, tidak ada yang namanya jatah keamanan. Ngerti ora? Mungkin ini ujian, Ran. Ujian atas apa yang kita cita-citakan berdua. Tapi kita tuh enggak boleh menyerah. Kita harus hadapi ini, Ran. Yo, aku tuh tahu satu orangnya kayak gimana. Dia tuh benar-benar berbahaya, yo. Eh? Bahaya piye tuh? Nekat. Kalau sampai dia membahayakan kamu, apa boleh buat? Aku enggak takut. Selama Priyo Prakoso masih hidup, kamu pasti akan aman. Ya aku tahu itu, yo. Tapi aku gak mau sampai terjadi apa-apa sama kita. Karena Sabto. Ya udahlah. Oke. Kita tenang, kita hadapi ini. Toh, kalau kalau tiap hari kita itu dapatnya uang segini terus. Gak nyampe setahun, kita bisa beli mobil, toh. Mobil. Nanti kalau kamu beli mobil, ya nyopir aku. Enaknya. Ayo yang beli, saya nyetir kamu. Emang kamu bisa nyetir mobil? Kamu bisa apa? Kalau kamu montor aja kamu suruh kok. Yang penting kan bisa beli. Ya nyopir aku. Gak bisa. Yang beli saya yang nyetir kamu. Halo bos. Mas bos. Gimana kabarnya bos? Kenapa? Kapan sampai di Jogja ya? Kenapa ngasih duluan?
Ya ngabarin loh, SMS gitu loh, Bu. Atau telepon-telepon gitu loh. Kita kan bisa menyiapkan welcome drink. Nah, kita kan bisa welcome to paradise dong. Welcome to party. Hah? Kalian ini berdua ya, kayak yang punya handphone aja. Hah? Huruf aja nggak ngerti nih. Ada apa sih, Bos? Saya ini butuh bantuan kalian. Oh, cuma itu toh. Berat. Belum lupa gimana dia ngianatin aku dulu. Sekarang, saat aku mulai merasa bahagia, dia muncul lagi tanpa diminta. Aku udah susah payah ngerubah diri aku yang tolol, cengeng, gampang ditipu, sampai jadi aku yang sekarang ini. Aku gak mau dia ngerusak lagi segalanya. Perusahaan di sini. Ini kalian kenapa tiba-tiba bikin ribut di kantor saya ini, ha? Mbak ini belum tahu siapa kami berdua. Belum tahu ya? Belum ngerti? Ya jelas saya belum tahu. Saya nggak kenal kalian, tiba-tiba kalian bikin ribut di kantor saya, apa sih ini? Baik. Kalau mbaknya belum jelas, biar dijelasin sama teman saya. Iya. Jelasin. Saya jelasin. Kami adalah penguasa daerah ini, ya? Siapa kalian, ha? Lurah, camat, calo KTP, apa? Saya itu lebih jabatannya dari itu, Mbak. Dan ingat, Mbak, kantor ini sudah bagus, sudah nyaman, rapi, sudah oke. Tapi Mbok yang bayar uang keamanan, Mbak. Mel, tahu nggak Mel? Pajet. Saya rasa saya nggak perlu jelasin ke bapak-bapak sekalian ya. Kalau saya punya izin perusahaan di sini, saya sudah bayar polisi, saya sudah bayar semuanya. Jadi saya nggak perlu bayar kalian lagi kan? Weh, sampean. Minta digasar, nggih. Nggih. Ya, sabar. Sabar. Kalau sama mbaknya yang cantik dan ayu ini semlohe, kita bisa sedikit. Jangan berani nyapa perempuan. Ada laki-laki jadi sok jagoan pahlawan kamu ya. Ini urusan kami, bukan urusan kamu. Sakit. Sakit, Mas. Ya. Kalau urusan sama perempuan yang satu ini. Ya. Itu juga jadi urusan saya. Ngerti kali, Mas? Ngerti, Mas. Ngerti, Mas. Sekarang kalian pergi. Saya, Mas. Apa, Mas? Sekarang. Ampun, Mas. Ampun. Kamu gak apa-apa, kan? Kamu ngapain pakai kesini? Pakai sok belain aku segala. Hah? Loh, kamu mau kemana? Hah? Mau kerja. Ini kantor. Gak ada terima kasih, kek. Makan malam, kan siang. Cobain dulu satu-satu, Pak. Masih banyak ini. Siapa tahu ada yang cocok, Pak, sama Bapak. Yo. Enggak pas juga itu, Mas. Aduh. Pak, tenang. Koleksi saya tuh masih banyak, Pak, blangkonnya tuh. Cobain dulu, Pak. Saya sabar kok nunggu. Pilihan Bapak yang mana pasti akan cocok. Ini loh, Mas. Kayak yang di tulisan ini loh, Pak. Bikin gaya makin oke. Bikin senyum makin menawan.
bikin percaya diri. Ya kalau enggak cocok dengan tulisan yang namanya kan penipuan, Mas. Penipuan piye toh, Pak? Bapak itu kan cuman make, cuman dirasa-rasa. Yang melihat kan orang lain. Oh ya, Bapak ngaca dulu nih, pakai yang ini dulu tuh. Nah, ngaca, Pak. Tuh, ngaca ayo, Pak. Tuh. Bagus enggak? Kurang. Kok masih kelihatan tua ya, Mas? Gini-gini, Pak. Nah. Supaya saya tidak dibilang menipu, ya, supaya saya tidak dibilang menipu, ini ada saksinya, Pak. Kalau Bapak make, biar Mbak ini yang melihat. Gimana, Pak? Ah? Ganteng gak, Pak? Wela, Bapak, ganteng banget. Coba, Bapak mau yang kayak gini, Pak, ya? Jajar, Pak. Just senyum, Pak, senyum. Senyum. Wah, cakepan Bapak itu. Mirip bintang sinetron. Mau yang ini, Pak. Bikin gini, Pak, gayanya, Pak. Coba, Pak. Wih, ya. Coba, Pak, senyum, Pak. Lo terlihat lebih muda, Bapak, ya? Lebih muda, Bapak. Bapak 20 tahun lebih muda pasti, Pak, pakai ini kelihatannya. Pak, ini mirip bintang sinetron, Pak. Siapa itu, lo? Ramon Tungka, Pak. Bukan, Dimas Andrean, ya. Iya, ya, Pak. Aduh, ganteng, Bapak. Cak, senyum, Pak. Studio musik. Gimana, Bos? Berhasil, lo. Berhasil, studio musik. Studio musik. Bos, kok cepet, lo? Mungkin tidak pakai ngobrol. Langsung cucu-cucuan. Bos, kalau ingin terima kasih sama saya, nggak usah repot-repot, Bos. Beliin saya sawah 1 hektar saja, Bos, sama kerbau 1, Bos. Iya, kalau dan saya cukup. Kalau saya misalnya nggak studio musik, ya seperangkat alat sound system. Iya, Dok. Untuk apa? Bisa disewakan, toh. Iya. Untuk dangdut koplo. Untuk hajatan. Untuk layatan. Layatan. Lumayan tuh, Bos. Bos, kalau keberatan 1 hektar, setengahnya juga nggak apa-apa. Kalian ini ngomongin apa? Loh, bonus. Imbalan tuh, Bos. Bonus. Imbalan? Iya. Bonus? Iya, sudah berhasil tuh, Bos. Imbalannya iya, sekarang, Bos. Imbalan. Saya kasih tahu ya. Orang yang 5 imbalan itu adalah orang yang udah berhasil ngelakuin tugasnya. Iya, tangan udah berhasil, kan, Bos. Udah berhasil, Pak. Apanya yang berhasil? Udah deketan, Pak, tadi. Malah, udah berjuang, kan. Berhasil apa? Matamu yang berhasil, ha? Dia itu masih belum simpati sama saya. Ya, kalau itu nggak nganu, ya uang-uang rokok, Bos. Ya, sidik-sidik bensin, Bos, mosok. Yaudah lah, kalau gini, saya nggak mau tahu. Gimana caranya supaya perempuan itu kembali suka sama saya? Kalian pikir? Ya. Kalau masalah itu tenang, Bos. Beres. Ngerti toh? Siap. Bagus. Yang kayak gini nih, gue suka nih. Kamu itu kenapa jadi murung terus, Toti? Kamu tuh jadi bukan kayak Ranti yang aku kenal tuh loh. Duh. Kalau kamu ada masalah, Boy, ya kamu tuh cerita sama Kang Mas. Ntar kan tak bantuin. Kamu jangan pikul masalahmu itu sendiri. Bingung lagi. Semakin kamu bingung, masalahmu itu udah selesai-selesai. Mumet aja di situ-situ aja. Dia datang lagi, yuk. Dia tuh makin sering gangguin kamu, ya? Duh. Apa perlu aku tiap hari nongkrong di kantor kamu? Supaya dia tuh takut, gak berani datang lagi kantor kamu. Karena takut ngeliat muka aku. Cukur sini kumisnya. Yuk,
Dia tuh bukan tipe orang yang bisa dibalas pakai kekerasan yo ataupun ancaman. Sekarang gini deh, kalau aku balas pakai cara yang sama dia, itu nggak bakal mempan. So, bagaimana terusan? Aku tuh cuma mau dia tahu ya, apapun juga yang dia minta dari aku itu nggak bakal pernah bisa dia dapet yo. Yaudah, sekarang gini aja Ti. Aku tinggal tunggu petunjuk dari kamu aja. Kalau ada yang bisa aku bantu, pasti aku akan bantuin kamu, Ti. Aku sebenarnya udah ada beberapa rencana sih. Apa rencananya apa? Bos, sampean percaya kalau cowok yang sampean lihat itu cowoknya cewek itu? Firasat saya sih bilang seperti itu. Tapi saya enggak yakin deh. Loh, nggak yakinnya di mana, bos? Ya. Loh ya masa iya si Ranti itu mau sama cowok yang mukanya deso? Naik motor lagi. Nah, berarti kita harus cari tahu alamat yang pasti cowok itu ya? Nah, udah, serahin saja sama kita berdua, bos. Hmm. Oh, belum tahu orang itu, bos. Ya kalau gitu kalian bikin jera cowok itu. Gitu? Hah? Gimana? Oh, oke, bos. Pokoknya kami jamin. Kami jamin. Iya, Tok? Iya, betul. Udah, bos. Ntar kita aja yang ngawasin si cewek itu, bos. Gimana? Beres. Ntar aja. Tapi setelah bubuk siang ini, bos, ya. Setelah bubuk siang gimana? Bubuk siang gimana, Bill Gates? Sekarang! Cepet. Sekarang! Loh! Ini punya anak. Ucap Bill Gates, emang. Nanti bakal jadi punya aku lagi. Berdua kita lalui hari yang indah bersama, penuhi hari indahku. Kan, itu kan orang yang dimaksud sama Pak Sabto itu tuh. Oh, itu orang yang punya kios belangkon di pasar itu loh, Tok. Oh, iya. Mbak Ranti kok ya mau-maunya ya sama cecungu elek itu. Orang boys blas. Ayo, gimana sekarang kita? Kalau gitu langsung lapor aja sama Mas Sabto. Iya, dia itu punya ilmu kok. Masa kita mau cari mati ya? Atau langsung lapor aja. Lapor aja, yuk. Ayo. Tukang jual belangkon. Iya. Saya pikir saingan saya ini kelas berat. Nggak tahunya tuh tukang ini panggul belangkon. Kalau gitu, kalian terus awasi dia. Kalau perlu ambil tindakan yang tegas. Hah? Tegas. Mengerti kalian? Cuman tukang jualan belangkon. Dia nggak tahu saingannya siapa. Kamu itu nggak apa-apa. Bantuin aku di toko setiap pulang sekolah. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku malah seneng bisa bantuin Mas Priyo di sini. Tenanan. Iya. Yang penting itu enggak ganggu waktu kamu sekolah lo ya. Enggak kok, Mas. Malah aku bisa sambil belajar toh di sini. Yang penting itu belajar. Waktunya ulangan itu belajar. Iya, Mas. Awas kamu pacaran terus kamu. Aku kemarin lihat kamu lo. Di mana? Di situ. Ngapain? Kapan? Iya. Mana sih? Ngapain? Mau foto? Giliran sekarang kerja beres. Di komisinya itu mana? Ya lah. Ya udah. Tenang aja toh. Mungkin
Bos Sabto itu baru ngetes kita. Ngetes gimana? Belum. Siapa tahu kita mau diangkat jadi asisten tetapnya. Ya, harus dites dengan yang sulit-sulit dulu. Nggak usah mengeluh. Ini namanya juga hidup. Yang dimaksud Bos Sabto itu orangnya. Nah terus, kon ngapak ya? Oh, langsung ambil tindakan tau, langsung dibinyak jas tau. Tindakan yang bagaimana ya? Oh gini aja, kita bikin dia itu tidak betah tinggal di sini. Top, bagus. Iya sih lah. Aku kok. Seneng agar. Ada? Ayo. Iya, langsung aja kita punya. Jalannya yang bagus. Jalan pentolan kok. Jalan ndak tak diatur lho. Mripate mecicil. Ah. Topo, dadamu dibusungkan gini ya. Mlakune ya yang gagah gitu lho. Gini. Meskipun kita itu wong leleh ya. Ah. Mlaku jalan. Jalan gini. Yang tegap. Oke lah. Iya, itu pentolan. Ya, gitu. Mas, jatah harian, Mas. Iya. Apa? Jatah harian. Dari mana ini kok baru kelihatan? Well, ya biasa toh, Mas, namanya juga sibuk ya toh. Sibuk security. Bodyguard. Aku wis nyiapno kok, Mas. Jatah double. Double ya. Dua ya? Siap dong? Siap lah. Kalau melihat yang ini dan ditambah yang itu, Mas, saya kira untuk jatah hari ini belum ada ya, Mas ya? Belum ada, Mas. Kalau gitu ya udah. Besok aja deh kalau gitu, aku tak datang sini lagi. Kalau besok kembali lagi, jatahnya jadi 3, Mas. Kalau besoknya lagi berarti 4 ya, Mas, jatahnya ya? 4 kali lipat! Berarti kalau hari kelima kita datang di sini, jatahnya 5 ya, Mas? Pecis! Kalau 7 hari berarti 1 minggu itu jatahnya juga 7 ya, Mas? Betul sekali, Mas. Pih, mau kapan mau ngambil jatahnya? Kalau gitu saya pamit dulu ya, Mas ya. Matur sembah nuwun. Oh, inje, Mas. Pareng. Monggo, Mas, inje. Monggo, Mas. Monggo, Mas, monggo. Apa segitu parahnya ya mantan cowoknya si Ranti itu? Sampai dia sampai ketakutan banget kayaknya. Aku gak bisa tinggal diem ini. Aku harus bantuin Ranti supaya jadi berani lagi. Aku datang lagi. Gak kapok-kapok kamu ya? Aku bawa sesuatu buat kamu. Siapa yang minta? Ya, emang gak ada yang minta, cuman aku sadar diri aja. Mau ngasih ini buat kamu. Mendingan kamu pergi sekarang. Bawa nih semuanya. Tapi, ini aku bawain buat kamu loh. Kamu gak denger ya? Mending kamu pergi ya. Bawa semua barang-barang kamu ini. Kamu denger ya, mau kamu bawa emas gede candi Borobudur juga aku gak bakal mau sama kamu. Dengar aku ya, dulu tuh aku tolol tau gak? Mau sama kamu tuh aku goblok, ya. Popoan nih. Jadi ayam kate ini yang bikin kamu nolak cintaku lagi? Mas, jaga mulutmu ya. Kate-kate gini aku tuh jago. Sabto, Prio walaupun kayak gini, dia tuh mandiri. Gak kayak kamu manja.
Dan Priyo selalu ada kalau aku perlu dia. Kamu kemana dulu? Kerjanya main perempuan terus, ya kan? Tapi aku datang ke sini karena aku setia, ya toh? Kembali karena kamu setia. Kenapa ya aku gak percaya ya? Udah deh, mendingan sekarang kamu pergi. Bawa barang-barang kamu, aku gak perlu. Hei, Mas. Kamu budek ya, gak denger ya? Pergi, minggat sana. Oke. Aku pergi. Tapi ingat ya, aku belum tidur. Bawa daganganmu. Tantang tenteng. Kondangan. Aku capek, yuk. Ya kalau kamu capek, kamu istirahat aja. Kamu mandi air hangat, minum udang jahe. Apa tak pijeti? Bukan capek itu, aku tuh capek dikuntitin terus sama si... Sabto? Iya... Gak kepiye tuh iki? Kan ngadepinnya gak boleh pakai kekerasan. Ya makanya aku capek karena aku gak tahu lagi mesti pakai cara apa. Aku ada ide nih, Ran. Gimana? Gini aja. Sekarang aku tinggal tunggu petunjuk dari kamu. Kalau kamu ada ide, kamu bilang aja ke aku. Kamu ngomong gitu udah berapa kali? Ide dari aku. Kan ide dari aku udah aku jalanin terus gak berhasil. Terus sekarang ide apa lagi? Ide aku aja terus. Iya. Aku cuman bercanda kok. Maaf. Ya udah sekarang idenya apa? Ya sebentar, aku tak mikir dulu ya. Tunggu. Lama. Turun lo. Lo, turun. Gue perlu ngomong sama lo. Heh, kaget kan lo gue cekat di sini? Enggak ih. Biasa aja ini lo aku. Kenapa toh? Gak usah guyu. Gua minta lo untuk jauhin si Ranti. Lah apa hubungannya sama situ? Ini soal hati, Mas. Gak bisa dipaksakan. Gak usah kuliahin gue. Kalau saya ndak mau gimana? Lo bakal sangat takut tinggal di Jogja ini. Gini aja, Mas. Aku akan menyerahkan Ranti ke situ. Tapi dengan syarat, situ harus bisa berhasil melewati semua tantangan dari aku. Tantangan apa? Wah, bener-bener. Orang ini nekat tenan, toh. Tapi aku ndak boleh gentar. Ini loh, Mas. Nah, wong Ranti itu masih suka tuh sama situ. Yang bener toh? Belumnya bener toh. Ranti itu pengennya situ jadi mandiri. Mandiri apa? Ya maunya Ranti itu situ bekerja mencari penghasilan melalui keringetmu sendiri. Yang pastinya rasanya asin. Lu sebagai cowok barunya Ranti itu gimana?
gini loh Mas, kayak yang tadi sudah tak bilang, ya, kalau Ranti itu masih suka sama situ. Lah wong Ranti sering loh ngomongin situ ke aku. Jadi kalau menurut aku rela melepas Ranti ke pelukan situ demi kebahagiaan Ranti. Oke. Kalau begitu, mulai besok gue akan coba. Tapi harus dalam pengawasan aku. Tidak boleh curang. Demi Ranti, apapun gue lewatin, gue lakuin. Yo wis. Tak tunggu di sini besok pagi. Siap. Yo wis. Aku tak pulang dulu kalau gitu. Siap. Bau mulutmu, Mas. Gue bilang juga apa? Si Ranti itu masih suka sama gue. Ran, dengerin aku dulu, Ran. Kamu tuh maunya apa sih? Ngejebak aku? Iya. Aku tuh gak ngejebak kamu, Ran. Gimana caranya gak ngejebak kalau kamu bilang sama Sabto aku masih suka sama dia? Padahal kamu tahu sendiri kalau aku tuh udah gak suka sama dia. Kenapa sih? Ran, tunggu. Dengerin aku dulu. Kamu percaya sama aku toh? Aku tuh lagi cari cara, Ran. Berusaha untuk mencari jalan yang terbaik supaya Sabto itu menjauh dari kamu. Dan aku juga berusaha supaya semua ini berjalan lancar sampai Sabto itu kapok terus menjauhin kamu, ngerti toh? Aku tahu Sabto kayak gimana orangnya. Aku gak mau nanti itu tuh malah bahayain kita berdua. Tapi kamu percaya sama aku kan? Iya, enggak. Dengan kamu percaya ajaran, itu sudah cukup jadi modal buat kita ngadepin semua masalah ini. Pergi dulu deh. Aku yang nganterin Yoran yo. Gak usah deh. Nanti aku ada meeting jauh, aku naik mobil aja sendiri. Kamu urus aja tuh Sabto. Loh. Nanti. Entah gimana kita? Wah, ya aku gak ngerti. Wih. Pagi bos. Mas bos. Pagi mas bos. Itu loh mas bos. Itu loh. Itu kios yang jual belangkon itu loh bos. Langsung kita serang aja bos, kita binyak. Kita serbu rame-rame bos. Kita sudah lama tidak beraksi bertiga bos. Kita hancurkan bos. Gimana? Sabto sini tuh sama preman-preman. Nono ai. Udah bos. Hajar aja bos. Langsung bet, langsung dibinyak aja bos. Bener bos. Orang macam dia tuh bos, kalau dikasih hati, lama-lama bisa injak-injak kita bos. Biar dia tahu siapa kita. Gue siap. Gue udah siap. Ayo, taruhan, siapa yang menang? Yang menang jelas bos Sabto. Kita lihat aja nanti. Oke. Dompet. Telepon genggam. Kunci mobil. Taruhan, Ton. Kan, itu bukan taruhan. Itu untuk keamanan. Nah, nanti kalau pas berkelahi, itu tidak jatuh dan jadi ribet. Jadi tugas pertama gue apa?
tugasmu gampang. Kamu hanya perlu harus menjual semua belangkon ini sampai laku. Tapi syaratnya, tidak boleh ada semua fasilitas yang biasa kamu pakai. Tidak boleh jadi anak manja. Ngertos ora? Oke, gue setuju. Udah bos, sikat aja. Kapan berantemnya nih? Iya langsung bet gitu loh. Bos, saya sudah siap bantu loh nih. Asem nih. Siapa yang mau berantem tuh? Bos, ya itu toh. Hei, saya ini kesini mau jualan belangkon. Ngerti ora? Kalau cara Priyo gagal, berarti kan aku akan terus dikejar sama Sabto. Duh, gimana ya? Ih, Priyo juga sih pakai bilang segala kalau aku masih suka sama Sabto lah. Bu. Tempat meetingnya udah kelewatan, Bu. Yang benar kamu? Saya udah dua kali ngingetin Ibu. Masa sih saya nggak dengar kok? Ya, Ibu ngelamun aja sih. Ya udah deh, saya cari sendiri ya. Kamu lihat deh, kalau emang mereka minta bayaran segini, ini gimana kita bisa gaji karyawan? Iya juga sih Bu, kelihatannya biaya produksinya terlalu besar ya Bu. Mbaknya, masnya, beli belangkon mas, mbak. Mas, beli belangkon mas. Wah, ini bagus mas. Coba dipakai dulu deh. Tuh, ya tau bagus tuh. Gak punya banyak. Coba dulu aja mas, kalau gak mau beli mas. Mbaknya, mas, beli belangkon ya. Mau gak? Yuk, mau istirahat dulu ya. Ya apa toh, masih jam segini. Laper ya? Laper. Ntar dulu, kamu jualan dulu. Kok ya kamu enak-enakan minum, aku jualan piye sih? Oh ya enak toh, jualan dulu sana. Ya, tapi bagi dulu Siti. Dah. Sedikit aja. Dah, jualan. Mas, mbak, beli dong. Kok cuma tempe doang? Lah iya no, kamu itu tadi dagang belangkon nggak laku. Mau minta apa? Mau minta ayam? Hah? Minta sate? Enak mentoh yo, nggak laku aja. Aku ini juga makan tempe. Buat kamu ya.
tambah satu lagi. Siap, Pak De. Apa yang kayak gini juga kamu laporin Ranti? Lah iya, no. Jelas. Ya sudah, ayo. Kita kerja lagi. Katanya tadi istirahat. Pier, air aja belum habis. Loh, tadi kan istirahat makan. Sekarang apa yang harus kita makan? Udah gak ada toh makanannya. Ya kerja lagi toh. Manja mentoh yo. Ranti tuh gak suka sama orang-orang manja kayak gini. Ayo. Malas. Bu, sampun, pinter toh bu. Yo, J, Ki. Ki gak bu? Ambil lagi bu, kembaliannya. Ayo eh, mencucu aja. Kerja. Gantian kamu yang bawa? Ya, kamu. Ini wes capek tau gak? Mana masih harus kejualin ini lagi nih. Belangkon gak jelas ini. Loh, ambil. Ya, sabar. Mana sih bos? Ceritanya bisa kayak gini nih. Si Prio bilang, si Ranti itu masih suka sama saya. Nah terus? Hubungannya dengan kita dagang belangkon itu apa ayo? Jadi si Ranti itu pengen lihat saya hidup mandiri. Cari uang pakai keringat saya sendiri. Gitu. Bagus itu. Aneh. Orang cari uang kok pakai keringet. Anehnya di mana? Mabul, keringet mabul. Anehnya di mana? Anu bos, maaf mas bos. Bukannya mas bos pernah bilang Mbak Ranti itu pernah menolak mas bos berkali-kali, ya kan? Waktu mas bos datang itu loh. Ya kan? Terus kenapa? Ah, mungkin ini akal-akalannya si Jupen jual belangkon itu saja. Alah ya, pura-pura gak tahu sampean itu. Aku gak ngerti. Orang gak ngerti, wong aku aja yang gak lulus sekolah, saya ngerti ya. Ini iya deh. Kamu ngenyek? Enggak, maaf bos. Ini bos, mungkin ya ini strategi untuk melemahkan mas bos saja. Tuh. Strategi? Iya. Untuk melemahkan saya. Nah, kalau ini saya baru ngerti. Kamu tuh kenapa enggak ngomong dari tadi, ha? Tapi kalau ini emang bener maunya si Ranti gimana? Ayo, gimana? Gimana? Itulah. Itu yang harus kita cari tahu bareng, bos. Dar emang ya. Si muka belangkon belgede situ harus dibinyak gitu. Kita lihat aja itu nanti. Itu bocah pasti akan nyerah itu. Nggak sampai seminggu hitungnya. Satu, dua. Hitung sampai seminggu pasti nyerah. Nggak nyangka ya, yuk kamu punya ide cemerlang juga akhirnya. Kamu tahu nggak? Sato itu tuh dari kecil nggak pernah susah hidupnya. Dan sekarang tiba-tiba dia harus panas-panasan jual belangkon, aku gak ngerti lagi deh tuh gimana. Lawang cuma satu Sabto aja, gak bisa itu menggoyahkan cintaku padamu. Prio. Ya udah nanti kita lihat aja seminggu ya. Kita pasti bisa lihat perbedaannya nih. Pasti. Biarin aja itu si Sabto, suruh ngemut belangkon. Rezekinya dipatok cicak. Kesiangan. Yo kamu itu yang kepagian.
Coba kamu lihat itu, toko-toko masih pada tutup, belum pada buka. Kamu udah siap? Udah siap lah. Mau berapa juga saya jabani. Gue pinjam motor lo dulu ya. Oke. Gue harus ke kios ngambil belangkon yang saya besar. Oke. Ini tak titip dulu. Banyak yang order soalnya. Oke. Serius gue. Ini dia. Tumben jadi baik. Kok kemarin gak kayak ngono. Cedan. Ini ada motornya Priyo, orangnya mana ya? Priyo? Hei! Sabto? Kamu gak usah kaget gitu dong. Kedatanganku kesini ini cuma mau ngasih tahu kamu. Kalau aku sekarang sudah menikmati berdagang dan hidup susah. Oh iya? Iya. Dan gak lama lagi, aku akan datang menagih janji kamu. Kalau aku bisa mandiri, dan kita bisa bersama lagi. Oke. Kamu enggak usah jawab sekarang, enggak usah. Itu enggak bakal lama lagi kok. Kalau aku juga bisa ngebuktiin sama kamu, aku ini juga bisa kayak si Priyo itu. Oke. Aku harus pergi dulu. Takut ada pelanggan yang nunggu. Oke. Dah sayang. Belangkonnya, Bu. Waduh, belangkonnya bagus-bagus ya. Oh iya, pastinya. Aduh, yang ini berapa sih, Mas? Ini ada yang 50.000, ada yang 100.000, Bu. Oh, kalau yang ini berapa? Yang ini 100, yang kayak gini 50, kalau Bu. Kalau belinya banyak, ayo. Oh, nanti saya korting, Ibu ngambil berapa, Bu? Ayo, 6. Oh, 6. Ya. Oh, ya udah silakan, Bu. Kan suami saya 6. Ya. Ibu doyan kawin ya ternyata ya. 6 berapa? Ya udah kalau Ibu beli 6 saya kasih. Berapa, dengan ya? Harga 300.000, Bu. Ini uangnya. Oke, terima kasih, Bu. Penglaris, Bu. Terima kasih ya. Iya, iya, Bu. Banyak cowok-cowok yang ngudain kita, dikira kita tuh cewek murahan atau gimana gitu, street. Kerja macam gini, wesh. Lon, duitnya masih ada nggak? Masih banyak. Yo, kalau mau beli belangkon satu truk, masih cukup itu. Ya, aku udah capek. Oh, jadi ini pembelinya. Pantesan aja laku. Buat beli apa itu duitnya? Beli lipstik, beli bedak, mau jadi banci atau mau jadi preman? Ya, preman mas. Banci preman mas. Sambil banci. Kalau jadi preman tuh pakai baju kayak gini. Ya. Pakai cepet, pakai. Cici aku ngeliatnya. Bajumu mana? Saya bajunya di rumah mas. Dari rumah saya sudah siap tugas seperti ini mas. Suka kamu jadi banci berdua? Enggak. Mikir. Curang ini namanya, curang. Ngerti curang? Gak bener katanya mau mandiri. Gak bisa itu kayak gini. Ngerti gak kamu? Apa kamu saling tunjuk-tunjuk? Mulai besok, aku kasih tahu kelakuan kalian semua ini sama Ranti. Jangan-jangan yuk. Jangan opo. Maksud, jangan opo menang sih. Tak cukur kumismu.
Ini tuh kelakuan kalian gak bener, ini curang. Mulai detik ini, sore ini, perjanjian kita semua batal. Tawa. Opo, opo. Tak cukur mana lo rambutnya? Minggat. Situ minggat. Nomor 2 minggat. Kamu mau tak cukur atau mau minggat? Minggat. Lapor kening Mbak Ranti. Ah! Gah! Kurang ajar! Benar-benar berani si Blangkon itu ya. Si Belgedes itu berani sama saya. Dia enggak tahu saya anaknya siapa. Ah! Kalian berdua juga. Enggak ada yang bisa saya andelin. Kayak gitu aja masih ketahuan. Kita juga enggak ngerti, Bos. Dia itu ngikutin gitu loh. Ya bos, tahu-tahu udah ada di samping kami bos. Kalian berdua ya, emang gak pernah ada bisa saya andelin? Hah? Kalau gini caranya Ranti itu makin gak mau sama saya, ngerti? Wah harus bisa bos, harus optimis gitu loh. Anu aja bos, apa sih Priyo itu aja yang kita singkirkan, yang kita hajar bos. Kita binyak. Kita habisin. Kenapa enggak dari dulu aja? Hah? Dari awal kan saya sudah bilang sama kalian, ya toh? Hah? Kalau ketemu tuh langsung sikat. Nah, masalahnya si Priyo itu kan yang punya kios Blangkon itu loh, Bos. Masalahnya. Masalahnya apa? Hah? Dari dulu kalian emang bikin masalah terus. Hah? Ken Masalah. Yang masalah itu kalian berdua emang. Nggak becus, nggak pinter-pinter. Masalah, Mas Bos. Berdua kita lalui hari yang indah bersama. Kesel aku, Ran. Kesel ini, sumpah. Kesel aku, Ran. Kesel. Pengen tak pites gue loh. Ya apa? Dia itu membayar preman. Nyuruh preman buat nyamar jadi pembeli-pembeli Blangkonku. Ya kan emang gitu, Sabto. Aku udah bilang kan sama kamu kelakuannya. Sekarang gini deh, orang tuanya aja tuh udah gak sanggup. Gimana caranya ngedidik anaknya tuh udah gak tahu, yuk. Apalagi aku. Sekarang kamu ngerti kan kenapa aku gak mau hidup sama dia? Yo, aku ngerti kok maksudmu, Ran. Aku tuh lagi mikir, setelah usahanya dia tuh kemarin gagal, apalagi yang bakal dia lakukan untuk ngerebut hatimu kembali itu loh. Mudah-mudahan aja dia gak main santet. Aku cemas, yuk. Kamu gak boleh cemas, Ran. Kita hadapi masalah ini sama-sama. Aku ada ide, Ran. Apalagi idenya mau ngikutin aku lagi, mau ngikutin ide aku. Priyo kan udah gak pernah berhasil ide aku. Ini beneran ide, cemerlang. Aku tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak boleh takut. Kita harus perkuat iman kita. Karena aku yakin, dia itu pasti menggunakan hal gaib. Loh, beneran ini. Kamu bisa ngeliat di kumisnya itu loh. Kumisnya itu mengandung jin. Aku tuh, Ran, kalau ketemu dia deg-degan gini, merinding aku sumpah. Hati-hati kamu sama dia. Aduh. Malah ketawa. Aku ngerti banget ini ketawamu kenapa kayak gini. Kamu itu, dari ketawamu aja aku udah tahu. Kamu itu gak kuat. Kamu tuh udah nafsu banget tau pengen nyium aku. Sini kamu. Hit. Jangan nakal. Wow. Wah, ini apa tuh mas? Hah? Kok obat mabit gini ki? Wah, randong. Mau isi dodolan kok? Kita lihat si rambut pirang-pirang kaya mas. Darmandir, keteriskaan.
Ya Mbo, gak tahu Mbak. Tadi kita berdua datang-datang udah begini kok. Mbak Mas. Loh, iki Mas Priyo toh? Yang punya toko ini kan? Siapa Mas, siapa ini yang punya? Bu, gak tahu. Weh, mati orang. Gerak. Ada di sini. Dengar. Sebentar lagi si Ranti itu bakal menikah sama saya. Dan gak ada lagi tuh yang namanya Prio-Prio sama belangkon asemnya. Orang desa kok mau coba-coba lawan saya? Ya jelas kalah. Sopo sing kalah? Kayaknya gua kenal itu suara. Hah? Wehe, lo masih berani datang ke sini, hah? Apa cuma mau nganterin Ranti aja? Sini Ranti, kamu sini. Kamu tuh nggak pernah berubah ya? Kamu tuh cuma mentingin kepentingan kamu sendiri aja tau nggak? Aku ini sedang berjuang. Berjuang untuk ngedapetin berjuang. Kamu nggak pantas ya ngomong kayak gitu. Kamu emang tahu apa arti perjuangan, apa yang dibutuhkan untuk sebuah perjuangan, ha? Yang kamu tahu itu cuma untuk kepentingan kamu sendiri aja. Kamu itu gak usah ngajarin saya, ngajarin aku atau ngajarin dia. Pokoknya kamu itu nanti akan ngerasain kalau kamu udah nikah sama saya. Dan kamu pasti akan berterima kasih. Kamu tuh bisa mengeluh ya sama diri kamu sendiri. Sayang kamu mau ke mana? Lepas! Kita lihat apa jagoanmu itu bisa menang lawan saya, lawan aku, lawan gue. Pikir sayang. Aku gak yakin deh dengan cara ini dia bakal mundur, Yo. Aku takutnya dia malah makin nekat. Udahlah, kamu gak usah terus mikirin hal itu. Yang penting kamu yakin akan selalu ada buat aku. Kalau itu aku yakin, Yo. Meskipun aku udah enggak punya kios lagi. Emang aku sayang sama kamu karena kios kamu. Enggak kan? Iya. Alhamdulillah. Ya wis lah. Kang Mas pamit pulang dulu ya. Badannya gitu loh. Remuk redam, udah kayak mau copot engselnya. Kamu istirahat ya. Kalau mau tidur, baca doa dulu.
Makasih ya, Yuk. Sepada. Tolong saya, Mas. Tolong, Mas. Tolong. Itu Bos Sabto itu mendadak kejang-kejang ini, Mas. Betul. Lapor break dance. Enggak ngerti, Mas. Pokoknya enggak bisa. Apa-apa lah. Gepek-gepek gitu loh, Bos. Tenanan ta iki. Ayo. Iya. Ayo, Mas, tolong, Mas. Bojo. Enggak ada yang bisa bawa mobil, Mas, untuk bawa ke rumah sakit, Mas. Ayo tolong cepet. Ya wis, wis. Ayo. Ning ndi to? Ayo, ya. Ya, ini tak terke. Ayo. Mas, ini kenapa dia bisa kayak gini? Katanya kebanyakan minum, Mas. Oke, apa hari ini? Mas, duh. Diam, pikir dulu, diam. Kita gak apa-apa ini, Mas. Bawa air, bawa. Ayo. Sabar, hati-hati. Hati-hati. Sabar, Mas. Gue sing isar dulu. Hati-hati. Mudah-mudahan tuh dia enggak kenapa-kenapa. Maaf, keluarga Bapak Sabto. Ini nih. Yang mana? Ini. Yang mana? Ini loh, Mas. Maaf, Mas. Yang mana? Apa? Dia keluarga Bapak Sabto. Iya. Mari ikut saya, Mas. Loh. Kok aku nggak nyangka lo, kok dia mau ya toh ya. Padahal warungnya itu kan yang ngaca-ngaca kita toh, atas suruhan Bos Sabto, ya toh. Wah iya. Kita recokin tiap hari. Kita obrak-abrik kiosnya. Aku jadi nggak ngerti toh. Terharu aku jadinya. Orang kok baiknya kayak gitu, ngaku-ngaku keluarganya Bos Sabto ya. Berdua kita lalui hari yang indah bersama, penuhi hari ini. Nah, aku aja. Nanti dia berusaha merebut kamu lagi. Sudah jelas aku yang menang. Ya. Iya. Ini yuk, satu lagi. Apa? Gue juga mau minta maaf sama lo. Ya toh, gue ini banyak belajar dari lo. Gimana caranya hidup mandiri sama kamu, Ranti? Kayaknya emang kamu lebih cocok sama dia. Ya tenang, no. Tenang saja, sudah gue maafkan. Oke. Oh iya, satu lagi, kayaknya aku harus pulang ke Jakarta aja deh. Gue lebih cocok di situ, yuk. Daripada di sini gak ada apa-apa. Jangan salah lo, di Jogja itu kota budaya, kota seni, kota tempatnya seniman, damai. Aja lo ngomong-ngomong Jakarta. Ya wes, kalian berdua-duaan aja deh, ya. Oke? Okay? Makasih ya. Yo, hati-hati lo toh. Thank you lo. Yo. Jangan nakal lo yo. Oke. Okay. Dah. Jangan nyasar lo gue ning Sarkem. Saya mau ke Alexis. Cakem blong. Berdua nih. Lah iya no, masa bertiga? Loh, tadi kan kita bertiga. Kita gak bisa ngapa-ngapain dong. Sekarang Sabtu udah gak ada. Berarti
tinggal berdua. Boleh dong sekarang. Lip, jangan nakal, jangan nakal, jangan nakal, jangan nakal, nakal jangan. Yakin nggak boleh nakal? Nakal jangan, nakal jangan, nakal jangan, nakal jangan, nakal jangan, nakal jangan, nakal, 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 merem dong. Mau nakal lagi? Nakal. Nakal? Nakal! Ayo, ayo, nakal!